Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim bada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memuliakan kita. Allah menaikkan derajat kita dengan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tinggi derajat ini umat sehingga banyak para nabi iri mohon kepada Allah ingin dijadikan ini umat. Hadirin yang mulia, sudah sering kita dengar dari bayan-bayan apa keistimewaan umat ini, keistimewaan kelainan daripada umat ini. Umat ini umat, bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah memuliakan ini umat, diberikan kepada kita ini tugas kenabian. Kita bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah memuliakan kita, diberikan kepada kita tugas kenabian. Apa tugas utama para nabi itu? Tugas utama para nabi itu adalah mengenalkan Allah kepada manusia. Karena Allah itu gaib, enggak bisa dilihat oleh mata, enggak bisa disentuh oleh tangan. Maka kerja daripada para nabi dakwah kepada manusia, mengenalkan Allah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini tugas para nabi diberikan kepada kita sekalian. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tapi mengenalkan Allah kepada manusia ini harus berjalan terus. Karena kalau tidak didakwah, tidak dikenalkan, manusia gelap, tidak kenal dengan Allah. Hanya saja kita umat Islam hari ini tidak paham dengan ayat ini, bahwa kita ini khairu ummah. Kalau sahabat-sahabat Nabi paham, mereka paham sebagai khairu ummah. Maka kita lihat kehidupan mereka itu tidak tinggal diam seperti kita. Dunia ketika itu gelap, di mana-mana tidak kenal dengan Allah. Sebelum sahabat datang ke Yaman, orang Yaman tidak kenal dengan Allah. Sebelum sahabat datang ke Yordan, ke Mesir, orang Yordan, orang Mesir tidak kenal dengan Allah. Sebelum sahabat datang ke Iran, ke Irak, orang Iran, orang Irak tidak kenal dengan Allah. Sahabat tidak tinggal diam, hadir, sebab mereka dapat tugas kenabian mengenalkan Allah. Maka mereka korban, tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan pekerjaan, perdagangan, pertanian. Sahabat pergi ke Yaman, alhamdulillah orang Yaman masuk Islam. Sahabat pergi ke Yordan, ke Mesir, dengan pengorbanan yang kita tidak bisa bayangkan ketika itu, transport tidak modern seperti sekarang, dan sahabat dalam keadaan miskin, mereka pergi ke Yordan, ke Mesir, alhamdulillah orang Yordan, Mesir masuk Islam. Sahabat pergi ke Iran, ke Irak, mendakwahkan, mengenalkan Allah kepada orang Iran, orang Irak, alhamdulillah
mereka masuk Islam. Hadirin bernegeri-negeri masuk Islam karena dakwahnya para sahabat. Para sahabat datang ke seluruh pelosok dunia. Ketika itu belum modern. Menurut seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan tahun 67 di Medan, yang dipimpin oleh Buya Hamka, bahwa Islam datang ke Indonesia masih periode sahabat. Ada 4 orang sahabat yang dakwah mengenalkan Allah, mengenalkan Islam kepada orang Indonesia. Alhamdulillah dari mulai saat itu orang Indonesia sedikit demi sedikit kenal dengan Allah. Dulunya orang Indonesia ini, nenek moyang kita, tidak kenal dengan Allah. Mereka menyembah api, menyembah sungai, menyembah lautan, menyembah pohon, menyembah nenek moyang. Datang sahabat, mengislamkan mereka. Terus menerus dakwah dilanjutkan sampai alhamdulillah sekarang Indonesia 90% jadi orang Islam. Padahal nenek moyang tadi penyembah berhala, penyembah patung, tidak kenal dengan Allah. Begitu hadirin, ini sahabatnya yang benar, yang Islamnya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanggung jawab untuk mengenalkan Allah. Ini tugas kenabian. Para nabi itu seruannya sama, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia. Ucapkanlah la ilaha illallah agar kamu berjaya. Wahai manusia, kenalilah Allah agar kamu berjaya. Wahai manusia, imanlah kepada Allah agar kamu bahagia. Wahai manusia, taatlah kepada Allah agar kamu bahagia. Itu seruan para nabi. Seruan para nabi. Kita ini umat, bukan nabi. Bukan rasul. Mendapat tugas yang sama. Hanya bedanya kalau nabi terdahulu mengenalkan Allah itu kepada kaumnya saja, kepada kelompoknya saja, kepada bangsanya saja. Tapi kalau ini umat, walaupun bukan nabi, Allah tugaskan, Allah perintahkan mengenalkan Allah ke seluruh dunia, hadirin yang mulia. Itu yang para nabi iri. Saya waktu di Amerika dakwah, ada orang lama di Amerika, dia bilang, Masya Allah, tuan-tuan dari Indonesia bisa dakwah ke Amerika, ini nikmat yang luar biasa daripada Allah. Para nabi terdahulu, 124.000 nabi, gak ada yang dakwahnya tuh ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, gak ada. Pari di kaumnya saja gitu. Tapi ini umat diagungkan, ditinggikan oleh Allah, diperintahkan mengenalkan Allah ke sujudnya, hadirnya mulia. Hadirin, kita lihat sekarang dunia ini boleh dikatakan lebih gelap dari zaman sahabat. Orang Amerika enggak kenal Allah, orang Jepang enggak kenal Allah, orang Eropa enggak kenal Allah, orang Cina, orang Australia enggak kenal dengan Allah. Siapa itu Allah? Tidak kenal. Kenapa? Bukan salah mereka, salah kita nih hadirin. Kita sebagai umat nih bukan seperti sahabat, diam saja. Kita paling punya istri, punya anak, kawin, dagang, kerja, tani, sampai mati tinggal di kemana-mana hadirinnya. Padahal Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita, Allah kirimkan kita ke dunia bukan untuk itu. Tugas utamanya itu mengenalkan Allah. Hadirin yang mulia, fungsi utama hidup manusia di dunia ini hadirin, bukan punya istri, punya anak, kerja, dagang, tani, bukan. Fungsi utama manusia di dunia ini adalah mengenal Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Kalau mati nanti akan ditanya, marrabbuka, siapa itu Allah? Jadi fungsi utama manusia ini adalah mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu sukses. Orang yang tidak mengenal Allah sampai mati itu binasa hadirnya mulia. Jadi kata ulama itu ayat Quran yang bunyinya, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku.
itu bisa ditafsirkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'rifuni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal aku. Untuk mengenal aku. Jadi fungsi utama manusia mengenal Allah. Ini sekarang manusia merasa modern, teknologi maju, mereka mengenal macam-macam. Kenal dengan apa itu air, apa itu api, apa itu tanah, sampai atom benda kecil dikenal. Tapi Allah tidak dikenal, hadirin. Salah kita, hadirin. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang Cemboro, bukan orang Jawa Timur. Kita ini orang dunia, hadirin. Datang ke Rasul dia, kenalkan Allah. Seperti seruan para nabi, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Hanya dengan mengenal Allah manusia ini akan berjaya. Bukan dengan maju teknologi, dengan maju dagang, maju tani, industri pertambangan, bukan. Mereka semua yang maju dagangnya, maju pertaniannya, industrinya, tapi tidak mengenal Allah, celaka hadirnya mulia. Begitu mati akan masuk neraka, tersiksa untuk selama-lamanya. Hadirin, kita bukan nabi, tapi harus punya kasih sayang, rahim seperti para nabi. Kesian ya orang-orang mati di mana-mana tidak kenal dengan Allah. Kita diam saja, sibuk-sibuk ngurus anak, ngurus istri, dagang, kerja, tani. Bukan itu. Kita tugas besar mengenalkan Allah. Ikuti para sahabat, orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tinggal diam. Dari 124.000 sahabat, hadirin, kuburnya yang ada di Mekah Madinah tidak lebih daripada 10.000. 100.000 lebih tersebar di mana-mana. Konon menurut seminarnya masuk Islam ke Indonesia itu ada 4 kubur sahabat di Indonesia. Ada 4 di Indonesia. Dan kemana-mana, bukan hanya Yordan, bukan hanya Mesir, ke seluruh dunia sahabat datang membawa niat Islam. Sampai dibuktikan dalam sejarah, sebelum Columbus ke Amerika, sahabat sudah ke Amerika, sudah mendakwakan agamanya. Itu khairu ummah. Kita ini ngaku saja baca Quran, khairu ummah, diam saja sampai mati di tempat. Nggak benar, hadirin. Nggak benar. Yang diridhoi itu sahabat. Ikuti sahabat, orang-orang yang sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita kepada Allah, kesalahan kita diam saja. Pada mati di rumah, pada mati di kampung. Nah, itu bukan khairul ummah. Khairul ummah sahabat. Bukan dakwah 4 bulan 40 hari. Kebanyakan sahabat dakwahnya sampai mati, hadirnya mulia. Mungkin kita bertanya, karena kita ini terikat dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan dagang. Bagaimana kalau kita dakwah saja keliling dunia, pertanian kita, perdagangan kita, keluarga kita. Hadirin, kerja ini kerja besar. Kerja dakwah ini kerja besar. Maka di dalamnya mengandung keberkahan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Sahabat gak mikir itu. Bagaimana memajukan pertanian, perdagangan, pekerjaan. Enggak, mikirnya bagaimana agama sampai ke seluruh pelosok dunia. Sehingga tidak ada waktu, boleh katakan, untuk dagang, untuk kerja, untuk tani. 124.000 mati di mana-mana dalam rangka menyebarkan agama. Bagaimana ngurus keluarganya, bagaimana pertaniannya, perdagangannya. Hadirin, kerja ini penuh berkah. Penuh berkah. Dengan keberkahan daripada usaha dakwah ini, di zaman Sayyidina Umar, Persia takluk, jatuh kepada kaum muslimin. Sehingga itu Persia, negeri kaya, kekayaan datang kepada kaum muslimin ke Madinah, menggunung. Sehingga kalau kita berdiri di sini, di depan kita tumpukan harta, enggak bisa melihat orang sebelah sana. Menurut ahli hitung, kekayaan datang kepada para sahabat 3 miliar dinar. Angka 3 dengan nolnya 9. Kalau 6 baru juta, ini miliar, 3 miliar dinar. 1 dinar itu uang emas yang beratnya lebih daripada 4 gram. Kalau dikus ke rupiah, sahabat-sahabat sibuk di dakwah,
ikut Nabi 23 tahun, ikut Abu Bakar 2 tahun, ikut Umar kurang lebih 10 tahun, 35 tahun datang kekayaan kepada para sahabat, 3 miliar dinar kali 2 juta rupiah. Angka 6 dengan nolnya 15 hadirnya. Itu jadi 6.000 triliun rupiah. 35 tahun dakwah dapat 6.000 triliun. Padahal jumlah sahabat ketika itu belum lagi sampai 1 juta. Itu berkah usaha agama. Kita ini orang Indonesia hadirin merdeka tahun 45. Sampai tahun 2015 kemarin kurang lebih 70 tahun. Ditaskil keluar 40 hari, 4 bulan untuk kenalkan Allah, enggak mau. Kebanyakan kita sibuk dagang, kerja, tani, pertambangan, industri, pembangunan. Berapa kekayaan kita 70 tahun? Enggak mau dakwah nih, kerja, dagang, tani, kerja keras dalam keduniaan. Berapa kekayaan kita? Laporan pemerintah akhir tahun 2015, orang Indonesia punya utang 4.000 triliun hadir. Ini fakta sejarah, enggak bisa dipungkiri. Para sahabat sibuk dakwah, dalam tempo 35 tahun datang 6.000 triliun. Kita enggak mau dakwah, sibuk tani, kerja, dagang, urus anak, urus istri. Hah? Sampai akhir tahun 2015, 70 tahun, punya utang, bukan jadi kaya, miskin hadirin yang mulia. Itu fakta sejarah. Kalaulah umat Islam bangkit kembali nih hadirin yang mulia, pegang ini amal, Allah akan berkahi kita sebagaimana Allah memberkahi para sahabat. Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan kita. Dan kata para ulama hadirin, kita orang Indonesia khususnya enggak bakal mulia dengan pertanian, dengan olahraga, dengan dagang, dengan industri, dengan pertambangan, enggak bakal. Itu bukan jalan mulia bagi Indonesia. Nah, sebab kita nih dari segi olahraga fisik kita lemah. Badan kita kecil. Jarang jadi juara dunia hadirnya mulia. Orang-orang lain jadi juara dunia. Walaupun negeri kita di negeri agraris pertanian, kalah sama Thailand. Beras Thailand di mana-mana hadirnya mulia. Sampai kelapa mudanya ada di Australia, ada di New Zealand, ada di Amerika. Kita masih beli lagi hadirnya mulia. Kalah. Dalam industri kalah sama Jepang, sama Cina, sama Amerika. Nggak bakal menang. Begitu juga dalam pertambangan, dalam lain-lain. Nggak bakal menang. Orang Indonesia ini kata ulama akan muncul kalau mereka ambil kerja dakwahnya hadirnya mulia. Kenalkan Allah ke seluruh dunia, ini bidang kita. Kata ulama, orang-orang Indonesia ini mempunyai banyak sifat kenabian. Terkenal di musim haji, orang Indonesia itu paling sabar, mudah diatur, tidak cepat marah. Kalau kesinggut keinjak, maafin orang, begitu. Sifat-sifat baik banyak. Kalau kita kirim jamaah ke luar negeri untuk dakwah ini, banyak disukai hadirin. Disukai, kita kirim jamaah ke Madagaskar 4 bulan, anak-anak muda biasa, tahu-tahu 250 orang masuk Islam hadirnya. Beberapa bulan yang lalu kita kirim jamaah ke Kolombia, Amerika Selatan, 4 bulan di sana, 450 orang masuk Islam hadirnya. Ada kualiti, padahal itu India, Pakistan, Bangladesh kesana juga. Tidak bisa mengislamkan sebanyak orang Indonesia datang dunia. Jadi ini bidangnya, jangan takut itu. Hanya setan saja yang membisikkan kepada kita, kalau kita dakwah nanti jadi fakir, jadi miskin, jadi melarat. Itu setan. Yang benar fakta nyata, kalau kita terjun dalam dakwah, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang miskin hadir, bisa keluar 4 bulan tiap tahun ke negeri jauh. Di Jakarta itu, di kebun jeruk, ada tukang somai, dagang somai, barang murah, tapi masya Allah bisa ke India, Pakistan, ke negeri jauh, subhanallah. Itu dari keberkahan. Nah, ini jalan untuk jadi kaya juga hadirin yang mulia. Kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan
apa nabung di bank, bikin koperasi, itu cara orang-orang kafir. Kita keluar jalan, korbankan harta kita, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Hadis kursi ada, Allah berfirman, tunfik unfik, kamu belanjakan aku beri, kamu belanjakan aku beri. Nah, sehingga alhamdulillah orang-orang yang mau korban di jalan Allah, keluar 4 bulan tiap tahun, ekonominya bukan jadi lemah, jadi kuat hadirin. Hah? Bisa ke negeri jauh, kemana-mana tempat terbang. Ada orang kita yang tidak dakwah nih hadirin, kerja 12 bulan pol tiap tahun, boro-boro keluar negeri, makan minum masih utang lagi hadirnya. Jadi kerja luar biasa. Hadirnya mulia, dengan pertemuan-pertemuan ini, ambil kesempatan, kita nekat, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti pertolongan Allah akan datang. Kita alasan mungkin saya orang miskin, penghasilan kecil, bagaimana ke Amerika, bagaimana ke Eropa. Ketahuilah, sahabat lebih miskin dari kita. Nah, sahabat lebih miskin daripada kita, tapi semangat sebagai umat Nabi Muhammad SAW bertugas mengenalkan Allah. Alhamdulillah, mereka bisa ke seluruh pelosok dunia, sampai ke Indonesia di ketika itu hadirnya. Maka kita harus demikian, tinggalkan itu, terikat dengan keluarga, dagang, tani, kerja, mati di tempat. Hah? Itu perkara kecil, perkara kecil. Kita umat ikut sahabat, bukan mati di rumah, mati di negeri orang dalam rangka menyebarkan agama. Siap semua hadir insyaAllah? Semoga Allah terima. Nanti dari selesai istimewa ini, masing-masing kita keluar 4 bulan, 40 hari. Hah? Yang belum keluar pun keluar juga. Kenali amal dakwah, amal berkah yang akan mengangkat derajat umat Islam di dunia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.